Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Pan Gun menyambut baik usaha untuk FAM menghantar pemain ke Eropah, namun tidak mahu usaha itu sekadar melepaskan batuk di tangga. Ini susulan hasrat Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin yang mahu melihat lebih ramai bakat muda terbang menimba pengalaman di bumi Eropah. Namun begitu, pengendali kelahiran Korea Selatan ini memberitahu bahawa banyak lagi perkara yang perlu difokuskan sebelum tindakan ini dilakukan. Beliau melihat usaha yang holistik perlu dilakukan sekiranya perkara ini benar-benar mahu dilaksanakan. Saya tahu setiap persatuan bola sepak FA negara, contohnya seperti Korea dan Jepun, mahu menghantar lebih ramai pemain ke Eropah. Kita kena berhati-hati, kita perlu lihat sama ada pemain itu sebenarnya sudah bersedia atau tidak untuk ke Eropah. Pan Gun juga mahu usaha ini bermula dengan peringkat akar umbi lagi, dengan pendedahan terhadap persediaan fizikal dan mental diperlukan bagi memastikan pemain cukup bersedia. Sekiranya kita hantar pemain dan mereka tidak mendapat aksi yang sebaiknya, mereka akan tersiksa, kata Kim Pan Gun. Jelas Kim Pan Gun lagi, ini juga bagi memastikan perkembangan bola sepak seseorang pemain dapat berjalan dengan baik sekaligus membantu untuk menghasilkan lebih ramai pemain berkualiti buat skuad kebangsaan. Sementara itu, dalam perkembangan yang lain, pemilihan Stadium Sultan Ibrahim di Johor Bahru sebagai venue aksi persahabatan skuad Harimau Malaya dianggap tepat oleh pengendali negara Kim Pan Gun. Katanya beliau berterima kasih kepada pemilik Johor Darul Ta'zim JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang membenarkan anak buahnya mengadakan dua aksi persahabatan di Stadium Sultan Ibrahim menentang Turkmenistan dan Hong Kong hujung bulan depan. Ini pertama kali skuad saya bermain di Johor dengan stadium dan padang yang berkualiti. Pemain boleh bermain lebih pantas kerana gerakan bola yang lebih laju. Skuad Harimau Malaya sebelum ini kerap menggunakan Stadium Nasional Bukit Jalil yang menggunakan rumput kau grass yang tebal dan tidak sesuai untuk aksi antarabangsa. Apabila kita menggunakan padang di Stadium Sultan Ibrahim, kita boleh mempraktikkan permainan bercorak pantas dan intensiti yang lebih tinggi. Jadi kita akan dapat biasakan pemain di atas rumput yang lebih baik sebelum ke Piala Asia nanti, kata Kim Pan Gun. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio Sport untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Kita jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.